aja deh letoy. Nah, udah. Diam kalian semua. Lain kali kalian tuh jangan cari masalah. Jangan suka bikin masalah. Jelas ini? Jelas, Coach. Ayo dong, kalian tuh harus fokus, konsentrasi semuanya. Pertandingan ketiga sudah di depan mata kalian. Lawan-lawan kalian sudah menempel ketat. Jelas? Jelas, Coach. Kalau kayak begitu, tim kita harus jadi juara. Saya minta sama Coach Sofyan untuk ajar kami lebih keras lagi. Supaya kami bisa jadi juara, Coach. Kami siap, Coach. Bagus. Kalian harus tetap semangat. Dan besok, saya sudah siapkan tempat untuk kalian berlatih. Tempat latihan apa, Coach? Di mana, Coach? Udah, kalian nggak perlu pikirkan itu dulu. Yang penting kalian persiapkan mental dan fisik kalian dengan baik. Ya, sekarang kita pulang, istirahat semuanya. Nggak ada main-main. Ikut saya. Baik, Coach. Don, buruan, Don! Mau ikut bareng kagak? Dulu kenapa sih bang? Sabar! Buruan! Hei! Sabar kenapa sih bang? Ih, aki-aki kagak sabaran bang. Kebiasaan deh. Ntar kalau gue diomelin sama Pak Alek gimana? Kan abang yang diomelin aki kagak. Lah, enak dulu gak enak di gua. Buruan! Dulu. Hah? Aduh, ngangkut lagi. Aduh. Bang! Bang, ayo di sini, Bang. Masya Allah, Romli. Aki-aki ya. Kita latihan apa sih hari ini? Iya, Wak. Sekarang kita latihan tackling besi. Latihan menghindari tackling. Paham? Sekarang, Wak memberikan contoh buat kalian. Tapi kalian tolong simak baik-baik, oke? Okay? Iya, Wak. Sekarang, bawa kemari bolanya. Kalian sekarang berdiri. Berdiri. Jangan loyo. Semangat. 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 Anak Indonesia harus cemungut. Sekarang kalian kudu tackling Wak Yu. Harus bisa. Iqbal. Monggo. Melanie. Itu. Aduh, kaki wajum. Pada lembek semua. Ini bolanya. Ayo, cek. Sekarang kejar wajum, kalau bisa. Ayo, kita sodok. Ayo. Mana sih? Coach Sofyan belum datang ya? Kita tungguin aja dulu. Pasti coach datang. Udah kelamaan nih, Bos. Kok Coach Sofyan enggak datang sih? Udah, lu harus sabar. Gua yakin Coach Sofyan pasti datang. Guys, ada telepon dari Coach Sofyan. Halo, Coach. Udah, Coach. Paham, Coach. Terima kasih, Coach.